Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Siapa sangka uang koin 50 rupiah bergambar komodo bisa laku hingga 2,5 juta. Oh my god. Wow. Ini ketentuannya. Sumber dari Kompas TV. Baru-baru ini, uang koin pecahan 50 rupiah yang bergambar komodo tengah diburu oleh para kolektor. Salah satu kolektor yang meminati uang koin lawas tersebut asal Surabaya lewat akun medsosnya. Dia mengungkapkan bahwa ia siap membeli uang koin pecahan 50 rupiah bergambar komodo hingga 2,5 juta rupiah. Namun, pria asal Surabaya tersebut memiliki sejumlah ketentuan untuk koin 50 rupiah yang akan dibelinya. Mulai dari harus dalam kondisi baik hingga merupakan pecahan uang koin tahun emisi 1997. Untuk satu keping uang koin 50 rupiah komodo keluaran tahun 1997, dia bakal membelinya seharga 50.000. Sedangkan untuk satu bendel uang koin 50 rupiah komodo tahun emisi 97 dan masih terbungkus rapi, harga lebih tinggi akan dibeli oleh dia. Harga satu bendel uang kuno 50 rupiah komodo tahun emisi 97 ini akan saya beli dengan harga 2.500 ungkapnya. Dia juga mengatakan saat ini para kolektor memang sedang mengincar uang koin 50 rupiah komodo, terutama yang cetakan tahun 1997. Uang 50 rupiah komodo memang menjadi incaran para kolektor, khususnya yang tahun cetak 97, jelasnya. Jadi bagi kalian yang memiliki uang kuno 50 rupiah bergambar komodo, yang dimaksud jangan dibuang atau disimpan hingga akhirnya hilang. Karena jika berkenan menjualnya kepada kolektor, uang koin lawas tersebut dapat menghasilkan keuntungan lebih dari nominal aslinya. Silahkan posting di jual beli online yang ada atau cari komunitas numismatik di Google. Demikian informasi 50 rupiah gambar komodo. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.